Ya, saat ini saya sedang berada di Ring Road Utara Kota Yogyakarta, yang mana informasinya nantinya pembangunan tol Jogja Solo di area Ring Road Utara Kota Yogyakarta ini akan segera dimulai, Lur. Ini tentu akan sangat menarik dan banyak yang menunggu informasinya dan progresnya pembangunan tol Jogja Solo di Ring Road Utara ini, Lur. Seperti apa? Yuk kita langsung ke lokasi, Lur. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Boy TV, Lur. Gimana kabar telur-telur semuanya? Semoga sehat selalu ya, Lur. Panjang umur dan dimudahkan rezekinya, Lur. Kalau ada telur-telur yang sakit, semoga segera disembuhkan. Hari ini Bang Boy TV kembali lagi melakukan peliputan pembangunan tol Jogja Solo, Lur. Ini berada di area Ring Road Utara Kota Yogyakarta, Lur. Kita akan mencoba meliput dari atas. Nah, ini penampakan Ring Road Utara, Lur. Ini adalah informasi yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya, juga masyarakat luas pada umumnya, Lur, karena akan melihat bersama-sama progres pembangunan tol Jogja Solo, tepatnya di Ring Road Utara Kota Yogyakarta. Mungkin banyak yang penasaran Ring Road Utara seperti apa. Inilah penampakannya, Lur. Dan di sini nantinya tol akan dibangun melayang di atas Ring Road Utara ini, Lur. Ya, Ring Road ini adalah jalan lingkar Kota Yogyakarta dan ini sangat membantu kelancaran transportasi di Yogyakarta tentunya, Lur, dan juga merupakan jalan pengurai alternatif kemacetan yang ada di Kota Yogyakarta, Lur. Kira-kira kalau dilihat seperti ini penampakannya. Ya, jalan lingkar Ring Road di Yogyakarta ini hampir mengelilingi seluruh kota Yogyakarta, baik sisi utara, sisi barat, sisi selatan maupun sisi timur, Lur. Sedangkan yang terdampak pembangunan tol Jogja Solo ini khusus berada di Ring Road Utara Kota Yogyakarta, Lur. Ya, panah ke atas itu adalah rencana pembangunan tol Jogja Solo menuju Simpang Susun Ketingan dan nanti akan bersambung dengan tol Jogja Mbawen, Lur. Jadi tol Jogja Solo nanti akan melintasi Ring Road Utara Kota Yogyakarta, kemudian terus ke arah barat bersambung dengan Simpang Susun Ketingan dan akan bersambung juga dengan tol Jogja Mbawen, Lur. Dan ini adalah penampakan progres pembangunan tol Jogja Solo di area barat Ring Road Utara Kota Yogyakarta, Lur. Jadi ini nantinya yang akan bersambung dengan Ring Road Utara atau pembangunan tol di atas Ring Road Utara Yogyakarta.
Ya, tentu pembangunan tol di atas Ring Road Utara sangat menyita perhatian semua pihak lur, karena banyak yang penasaran nanti seperti apa pembangunannya. Karena kita sering melihat pembangunan tol ada yang di atas laut, ada juga yang di atas bukit. Sedangkan di Jogja nantinya tol akan dibangun di atas Ring Road Utara Kota Yogyakarta lur. Tentu ini akan sangat menyita perhatian publik, tentunya banyak yang penasaran karena Ring Road Utara Kota Yogyakarta ini tergolong jalan raya yang cukup padat, ramai lalu lintas, sehingga bisa membuat penasaran para pemerhati pembangunan tol tentunya. Ya, kita lihat saja nanti progresnya seperti apa, kita tunggu ya lur, karena informasinya tidak lama lagi akan segera dimulai. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan segala kemacetan bisa terurai, terutama pada saat pembangunan tol Jogja Solo, tepatnya di atas Ring Road Utara Kota Yogyakarta ini lur. Ya, sampai di sini dulu video dari Bang Boy TV ya lur, mudah-mudahan bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya yang selalu ingin menyimak progres pembangunan tol Jogja Solo, tol Jogja Mbawen dan sekitarnya. Terima kasih sudah dukung terus channel Bang Boy TV. Jangan lupa jaga kesehatannya ya lur, dan selalu bahagia lur. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.